di Pulbis ALS Yogyakarta. Tujuan, amin amin ya robbal alamin. Semoga banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya ya. Ngantuk Om Memo? Ngantuk? Mas, duanya Mas. Oh iya. Hati-hati ya Mas Dedi ya. Besok datang lo ya. Mana watermu? Oh, di depan. Tak boleh gasih kan rasa tengah-tengah. Pak Iwan sama Pak Juraimi. Bang Galung, kawan ini namanya siapa? Perinduri. Senuarmu. Bang Andika Parinduri tapi? Parinduri bermarga Parinduri. Berarti ini partner Bang Galung sama Bang Andika ini? Jadi helpernya baru semua ini ya? Baru semua, tapi kalau Bang Galung enggak baru. Stok lama barang baru. Dulu Bang Parinduri di ALS Nopin berapa dulu? 200 Tribandung. Oh, Tribandung. Tribandung. Tapi itu satu toke dengan 378? Oh, begitu. Mobilnya apa? Nama jalan. Di mana? Semalam di Bangkok. Oh, di Bangkok. Terminal Bangkok. R-nya rusak. Iya. Enggak, Bang. Kalau ALS 226 itu sekarang berada di Medan. Medan. Garasi tidur. Belum ada yang bawa ya? Udah ada, masih operasi orang, masih servis. Oh, servis. Sekarang yang bawa siapa cincunya? Dulu satu apa itu? Trip Semarang. Hmm. Semarang yang bawa sekarang ini.
pernah trip Semarang itu. Pak Armen namanya. Pak Armen ya, cincunya itu. Ya. Oke. Jadi kemarin naik dari Bangko atau dari Medan? Dari Bangko naiknya Semarang. Oh, dari Bangko. Dari Bangko langsung ke sini juga. Bang Galung dari Medan sama siapa? Aku naik di Kisaran. Iya, naik Kisaran. Jadi Bang Rizal sama Bang Emo aja berdua. Farhan. Oh, Bang Farhan. Oh, iya ya, tadi Bang Farhan bilang turun Bang Rizal turun di Solok katanya. Iya. Tempat keluarganya. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Kalau Bang Galung ini sudah lama di 378 waktu sama Bang Joseph itu ya. Bang Ferdinand Silaban. Sekarang Bang Ferdinand Silaban kemana ya? Bengkulu. Ke Bengkulu ya? Belum Bengkulu dia. Iya. Kemarin kan pas libur ini kan sempat sama Ferdinand satu trip. Oh, ikut Bang Ferdinand Silaban? Iya. Nggak kangen sama Jogja, Bang Ferdinand? Sekali-sekali mau, katanya. Mau ke Jawa. Gitu ya? Semoga aja nanti bisa bareng dengan 378 lagi. Gitu kan. Jadi sekarang bawa trip Bengkulu. Putra apa namanya? Putra Simas. Iya, Putra Simas. Putra Simalungun Atas. Simalungun Atas. Ini servis apa ini Bang Galung? Udah tinggal bersihkan solar masih cukur. Oh iya. Jadi udah beres ya ini ya? Aman ya? Siap. Anak kelahiran. Kalau Bang Parinduri di apa? Asli Medan atau asli Kota Nopan? Kota Nopan. Iya. Di mana Kota Nopannya, Bang? Pertama kali ada ILS. Iya. Dimana maksudnya kampungnya, kampung Kota Nopannya Singengu. Singengu. Iya. Kalau sama Bang Galung jauh ya? Jauh loh. Jauh. Lingkungan Kota Nopan lumayan. Iya. Masih ada berapa jam lagi? Dekat apa Singengu itu? Dekat loket Duta Selera yang ada di Kota Nopan, loket ALS. Oh, di situ ya. Dekat rumah makan Duta Selera. Dekat rumah makan Duta Selera. Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Iya. Desa Singeng. Kalau ke Jogja baru kali ini? Baru kali ini ke Jogja. Jadi kalau ke Bandung alhamdulillah sering. Sering ya? Iya. Tapi ya begini suasananya Jogja, sepi ya? Sepi, udah. Kalau di Bandung banyak mobil yang ngetem kan? Iya. Kalau di sini standby ada 4 hari, 3 hari. Kalau di sini cuma 1 malam, besoknya misalnya berangkat. TikTok terus ya? Iya, kalau di sana TikTok terus, oleh waktu kan. Gak sempat istirahat ya kalau di sini ya? Gak sampai. Istirahatnya pun 1 malam. Iya. Tapi malah enak gitu kan, daripada nunggu lama kan. Iya. Lebih gitu, semalam di sini kan. Iya. Daripada nunggu-nunggu lama, 4 malam, 4 hari. Bosan juga ya? Uang tirip habis. Makan gak makan. Kalau Bang Galung kemarin di Malang juga gitu ya? Malang juga 1 malam kan? Iya, sama mas, sama ini. Sama di Jogja sini kan? Ya. Datang reparasi juga langsung paginya berangkat. Iya. Cuman berangkatnya lebih pagi. Iya, sama kan? Gitu kan? Sama ya? Berangkat. Sama jam 11. Tapi ya itu tadi nggak lewat tol pulangnya ke arah Medan kan, lewat Blitar, Tulungagung, jadi ya. Agak jauh. Maghrib pun masih di Nganjuk paling. Ya kalau kita enggak, maghrib udah masuk Ngawi itu. Maghrib? Ngawi, iya. Wow. 8 dia udah masuk ke Seragen. Karena 388 sudah nggak nyari sewa lagi, sewa yang nyari 388. Oke, Bang Galung, terima kasih ya. Lanjut, ini sudah selesai sholat zuhur. Saya juga mau sholat dulu. Dan terima kasih ya, Bang Parinduri ya. Semoga betah di ALS 378. Oke ya, teman-teman ya. Demikian video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.
bensin lah, Pak. Iya. Aku mau itu teruskan solar.